undek-undekan ya deh. Dari tiga raksa tembok menuju Ciledug. Ntar WC dipenuhin. Terpenuhin. Masuk 8:30. Maklum. Selanjutnya error. Coba ke celana mana? Yang hitam. Yang itu dan robeknya. Sini tadi minum apa? Ada apa? Kamu kering ya? Mana basah? Lem. Yo, sepatu dulu, Bos. Kenapa sih? Pasti kotor. Wah, ini romsku. Masih kredit. Berapa tahun lagi? 9 pas 10 ini. Ini udah 6 tahun. 9 tahun lagi. Tadi dulu. Tadi dompet ada mana ya? Bagus ya bro rumahnya bro. Menurutku bagus. Hasil karya sendiri. Maksudnya nyari duit sendiri. Oke, kita berangkat. Full video. Ya. Mau mancur kayaknya itu. Gak jadi.
jam berapa nih ya? Jam 8. Ini nanti kalau lasernya rusak tiba-tiba tengah jalan, kita benerin tengah jalan. Tapi kalau nggak rusak ya udah lanjut. Gak berani kenceng, ini lahar udah 3 hari sekali ganti, jadi kayaknya bukan laharnya masalahnya, tapi di segitiganya. Ini semalam mati ini lampunya, lampu yang mana ya? Bukan ganti servis kemarin, 50 sampai 75 ribu. Iya, pas yang jauh. Mana tuh ya, BSD ujung. Itu rumah Pak Lurah ya, dong. Pak Lurah. Kades sebenarnya Pak Lurah. Kades ya? Nah, kepala desa. Kantornya di mana? Di Bantar Panjang itu ya? Oh, itu Kades. Iya, iya. Ini harus PNS. Jamu. Apa yang ketinggalan ya? Ada ketinggalan nggak, Dek? Ada. Tadi baju aku udah. Sudah di belakang. Lalu coba dibuka dulu bagasinya. Tas bagasi. HP ya, semua udah. HP. Ada nih. Kemarin ngambil sini daun singkong. Situ berani situ. Ya. Kamu lagi galak kamu gua. Kemarin kabur. Nah, itu kuburan itu. Rizky kalau naik motor kayak begini sama. Kalau begini nih kalau rusak. Kalau jalan rusak begini dia lambat. Ini kan udah sering kena benturan. Motor yang putih itu belum pernah dikencengin. Dari pertama beli ya motor yang putih ya? Enggak, waktu itu udah diservis pengadet ban, habis 200 ribu. Apaan ininya segitiganya? Oh, belum. Segitiga tuh harus bongkar. Belum. Bongkar bolak-baliknya aja 2 jam. Polisi udah waktu itu ketabrak sama Fuji. Iya tuh sekali. Apa sepatu tuh yang kotor, harus cipratan sepatunya.
resiko hujan. Wah, buat belok juga nggak enak nih. Terasa banget buat belok. Ngebanting. Cerah nih, sebenarnya cuma mendung. Tadi pas aku sahur ini hujan. Kemarin nemu ular kecil nih di sini. Mejeng di tengah jalan ularnya. Hidup, usir aja daripada keinjak. Ular hidup. Ini orang sini mau di desa, masa dia sangka kembang mau dibunuh, dibacok. Kalau sancanya gede, bahaya dong. Enggak, orang baru 2 meter loh. Oh iya. Hujan ini apa namanya, licin, licin. Gerah nih jas hujannya. Orang ini karet sih jas hujan. Tapi enak. Peringatan. Cuaca panas, cuaca kayak gini mah enak. Kalau cuaca panas lu pakai yang biru. Jantung malah mejeng.
situ main layangan. Jualan nasi uduk. Yang lakinya main layangan. Siangnya enggak tahu main burung kali. Jadi ingat orang Dieng? Iya. Yang kerja ceweknya, cowoknya main burung. Ini ceweknya cowoknya main layangan. Dia sudah banyak kali. Ini kan tanahnya masih kosong, banyak tinggal dijual, dapat duit. Lah kita buat makan besok aja mikir kok. Buat cicilan, angsuran.
Pak. Eh, nggak ada. Nggak ada. Ada nih atau nih? Makasih banyak. Ya. Itu ya tangan yang kiri. Ya, enggak tahu lah itu bukan dia. Kalau ribuannya habis belum nyetop. Oh, ada. Tutup tar sumpah. Tik tik. Baju emang tuh itu barusan enggak pernah susah ketemunya, dia nyarinya di jalan utama juga, kita kesini dia kesono, kalau pulang gitu juga nggak ketemu. Ngebut udah rame. Kalau pagi-pagi kosong, masih bisa narik ya. Ini udah jam 8 lewat.
tersebut.
pengen. Bocah juga puyeng bacanya. Ribunya masih ada. Ntar kalau ada orang. Thank you.
yang ke danau belok kiri nih. Danau apa sih lupa? Ini becek. Hujan. Thank you.
Aduh, udah putar balik. Terbalik ya. Tadi tuh sebelah kanan. Bisa lewat situ. Depan buat itu apa servis segitiga. Jauhan ini apa jauhan yang ono? Jauhan sono. Cuma sono aja yang jauh sekalian. Hari Sabtu kayaknya.
Thank you.
Dua anak cukup, dua istri kurang. Dua anak cukup, dua istri kurang. Mantep bro. Ini ada penyebar agama Islam, cuma nggak tahu. Makam tuh daerah sini nih, di kampung Cihuni. Makam Keramat kayaknya. Ada penduduk nih sebelah situ. Suruh ngeliatin rumah orang kaya ini. Ini mobil yang paling biasa. Pan Rio. Rio. Rio, enggak yang paling kecil maksudnya. Kan ada Agya, ada Ayla, ada Tomanca, Pancaco. Yang paling kecil mobilnya Rio. Kemarin pernah lihat. Ya Brio biasanya. Brio itu kan kecil. Namanya Agya Ayla nggak ada. Thank you.
samping ada tukang itu pengamen, sumpah nggak ada. Hujan kali deh pada tidur. Gak jadi. Mundur dikit lah. Hei, mundur dikit.
lagi.
Frankfurt. Kangen ya anjir. Fortune Hayes. Oh, rawa bulat sekarang didorong. Ada orang nikung tuh, belok kiri. Penyebar agama Islam. Tutup. Okay.
puasa aja dulu. Ya. Bisa boleh, ntar aja lihat. Ntar buka dulu. Aduh, harus banting. Udah belum? Oke, inilah rumah. Ini jangan langsung diangkat dulu. Jangan langsung digeser. Nah, ini rumahnya keren. Rumah kontrakan kepala sekolah. Perangkap wakil operator dan lain-lain. Aduh, mantap dah. Oke, udah sampai. Oh ya, listriknya bos. Eh, dalam. Oh iya. Ini caranya di situ dia.
Oke, alhamdulillah sudah sampai. Inilah keadaannya. Keren. Harus disyukuri. Oke. Udah tidur?